Oke guys, Marpua mau keluar, mau jalan, mau dikawal ya Marpua tuh sama. Tuh sama Pak Polisi, tuh Pak Polisinya tuh yang mau ngawal tuh. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kabar duka menimpa keluarga Rizky Bilar. Hal itu tentunya membuat keduanya panik dan apakah juga shock. Lesti mengetahui adanya kecelakaan yang menimpa keluarga Rizky Billar, yakni kecelakaan mobil yang terjadi menyebabkan keluarga Billar berduka. Hal itu diungkap di instastory kakak Billar, Yudi Revan, yang mengunggah, "Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya apabila ada yang berkepentingan dengan Bobby Suarez, dapur Mama Lea, Ben Sikumbang, mohon bersabar dikarenakan mereka mengalami kecelakaan kecil yang mengharuskan mereka harus istirahat. Jika ada yang urgent bisa DM ke saya atau Nurhan Daniel, ya ayah Bilar tentunya, dengan emoji mohon maaf yang sebesar-besarnya." Kemudian Yudi juga melanjutkan unggahan instastory-nya itu, "Terima kasih atas dukungan dan doa teman-teman semua. Semoga amal ibadah baik kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal yang baik juga kembali ke diri kita dan senantiasa kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas keterbatasan waktu saya sehingga tidak dapat membalas semua DM yang masuk, dengan emoji permohonan maaf serta terima kasih tentunya guys." Ya, kejadian kecelakaan itu menimpa kakak Bilar, Ben Sikumbang, dan Bobby Suarez. Ada yang mengabarkan bahwa si Bobby ya mengalami patah. Tentu kita mendoakan hal yang terbaik sehingga keluarga Rizky Bilar dan juga Lesti tak merasa panik ataupun shock melihat kejadian tersebut. Tentu itu adalah pelajaran bagi kita untuk selalu berhati-hati dan waspada apabila berkendaraan, dan selalu konsentrasi karena konsentrasi sangat penting ketika kita berada di jalanan. Ya, kabar itu tentu saja membuat kita semua fans Leslar sedikit merasa panik dan berduka. Namun doa yang terbaik bagi keluarga mereka, khususnya bagi dua calon mempelai yang akan segera melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius di tahun depan. Semoga tidak terjadi apa-apa, berkah umur, berkah usia, dan berkah segalanya bagi kita semua, termasuk utamanya bagi couple cute kita yakni Lesti dan Bilar yang sudah bersiap-siap menata hari esok mereka menuju halal. Ya, itulah kabar terbaru mengenai kecelakaan. Jadi jangan pernah khawatir, kita berdoa yang terbaik karena dari hal tersebut dipastikan kondisi dan keadaan keluarga Bilar memang berduka karena kecelakaan, namun tak seberapa. Yang penting bisa selamat dan ya akhirnya kembali bisa berkarya nantinya. Itu saja tentu. Terima kasih
telah menonton. Yuk, bye-bye.